Dah ambil gambar, sibuk ambil gambar YB pula. Kita pula lengah-lengah kereta. Pasir Ustaz. Kau lempuk siap YB, kau lempuk YB. Tak lah ke? Bagi dua. Bagi dua. Bagi dua. Eh, kepuk kita. Kenapa ya? Allah, kepuk sekejap ni. Kepuk soho ni. Kebat nak sok dia apa ni nong? Dekat ni kat ni. Alamak. Alamak. Mana dia ke sana? Ayam.
Ada
tenang. Makas tadi nak dua kali. Daripada media sosial, saya belum mendengar secara sah lagi apa sebenarnya yang disebut oleh Tun Perdana Menteri Tun Dato' Mahathir. Apapun kami, saya mewakili seluruh rakyat negeri Terengganu mengalu-alukan sebarang langkah ke arah memberikan royalti kepada negeri Terengganu.
dan apapun pada tahap ini kita akan menunggu untuk mengadakan pertemuan dan mengesahkan dari segi pelaksanaannya. Jadi ini pada saya ini satu perkembangan yang sangat positif dan kita mengucapkan terima kasih kepada pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekiranya beliau menyebutkan perkara yang demikian. Dengan doktor tentang yang kata YB Azan tu, Azan yang kata melalui BKR tu, macam mana tu? Pada peringkat ini yang pentingnya ialah hubungan antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Dan kerajaan pusat diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi suara-suara yang lain selain daripada itu, kita anggap itu adalah pandangan peribadi pihak-pihak yang memberikan pandangan mereka. Dan sebagai sebuah negara yang merdeka, tentulah siapa saja boleh beri pandangan masing-masing. Sedikit mengenai projek ICRL tu, ada setengah pandangan yang bersetuju untuk teruskan, ada juga yang tak bersetuju. So pada pandangan doktor terlalu terlibat secara langsung projek tu, terlihat pada pandangan doktor sendiri projek tu wajar diteruskan ataupun tidak? Secara umumnya kita berpandangan sebarang projek yang memberi keuntungan ekonomi kepada negeri dan rakyat kita alu-alukan, dan ICRL adalah termasuk dalam dalam projek yang boleh menjana perkembangan ekonomi, terutama kepada perhentian-perhentian satelit tempat-tempat tertentu di mana stesen ini diadakan, dan kita berharap pertimbangan yang lebih serius dilakukan untuk memastikan sebarang projek yang seperti itu dapat diteruskan dan menjadi kekurangan ekonomi tanpa membebankan pihak kerajaan dan rakyat negeri. Wajar diteruskan dengan syarat yang tidak membebankan kerajaan dan rakyat negeri. Okey, terima kasih. Itu dah video kata. Video, saya rekod tadi buat video lah. Jom. Pakai lagi, saya rekod tadi buat video. Hari ni makan kambing. Ya. Mundur.
Bang, main sekarang tak? Dah. Eh, hari tu dia ni ada. Tak ada dia. Kenal tak? Kenal tak?